Pemirsa, Bupati Masna Busro bersama dengan Kapolres Muaro Jambi AKBP Yuyan Priatmaja dan para OPD menghadiri halal bihalal di Pendopo Asisten 1 Setda Muaro Jambi di kawasan Mayang. Masna bersyukur di akhir jabatannya silaturahmi antar Forkopimda dan OPD terus terjalin dan terjaga. Masih dalam suasana nuansa Lebaran 1443 Hijriah, Bupati Muaro Jambi Masna Busro, Kapolres Muaro Jambi AKBP Yuyan Priatmaja, Sekretaris Daerah Budi Hartono, dan seluruh organisasi perangkat daerah menghadiri halal bihalal di Pendopo Jangning di Mayang, Kota Jambi. Turan, air mata, bila ku terbayang. Disampaikan Masna Busro sangat berterima kasih kepada Jangning karena masih menggelar silaturahmi halal bihalal yang dilaksanakan oleh keluarga Jangning dan kebetulan dapat kesempatan bisa melaksanakan bersama dengan asisten satu Jangning, Kapolres AKBP Yuyan Priatmaja, dan Sekda beserta para OPD lainnya. Dengan harapan, semoga silaturahmi ini bisa terus berkelanjutan dan selalu kompak. Dengan suasana Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, selaku Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi yang tinggal menghitung hari menjabat sebagai kepala daerah akan berakhir, tentunya meminta maaf kepada jajaran OPD semasa jabatannya apabila ada yang tersinggung dengan ucapan atau tindakan untuk dimaafkan. Semoga ke depan Muaro Jambi bisa lebih baik dan pembangunan bisa lebih maju. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.